Insyaallah perjuangan kita terus terus, tapi harus dengan kita. Seribu perak saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kami harap. Kami. Oke, satu satu kita diperhatiin lagi. Jadi mau dijemput lebat dulu, oke. Karena kalau hari ini, tapi dia berhentikan. Kita nak mangsa, Pak, tapi dia nuntut sedikit dulu, Bapak. Tengok tuh di hadangnya mobil PC itu, dek, dek, nampak, dek? Tahu dia PC? Mobil umum mana kadang-kadang orang yang keras di mobil aja. Hah? Iya. Yeah. Tahu katanya. Dia cari makan juga ya, Pak? Hah? Dia cari makan juga. Orang banyak yang susah itu, Pak. Iya. Banyak. Jadi tiap hari kena tekan dari kepolisian umum inilah, dari perhubungan, dari tindakan preman. Bisa nekat timbul kesal tuh tanpa disadari langsung nekat tuh ya kan gas berapa provinsi macam-macam terus ini lewati orang berapa premannya kalau ada yang mati di tengah jalan tuh kadang-kadang nggak diopres orang. Cukup, tidak banyak-banyak Bapak dan Ibu. Mari sumbangkan Rp1.000 untuk Kabupaten Mandau. Kami harapkan bantuan dan dukungan Bapak dan Ibu. Rp1.000 untuk satu orang. Insya Allah Kabupaten Mandau. Dan Republik Indonesia SBY akan hadir di Dubai dalam rangka Hari Nusantara. Maka untuk itu, kita harapkan seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pada tanggal 13 Desember tersebut. Tanggal 13 kami minta kepada PT Chevron, kami minta kepada pusat-pusat PPPP yang ada di Mandau, dan seluruh instansi pemerintah untuk menghentikan seluruh kegiatan pada tanggal 13 Desember tersebut. Kita adakan mogok massal total demi untuk Kabupaten Mandau. Kami ajak seluruh masyarakat untuk menghentikan aktivitas pada tanggal 13 Desember yang kita tetapkan. Maka untuk itu kami perlu bantuan dukungan dari Bapak dan Ibu seluruh masyarakat Mandau untuk memberikan bantuan sumbangannya dengan Rp1.000 saja.